Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini bertemu lagi dengan saya Dewi Lanjar. Sudah lama kalian tidak melihat saya kan. Saya hari ini membawa channel Roro Semekar karena ada suatu bahaya dari Roro Semekar. Kamu sudah tahu belum, kameramen? Belum. Tapi Roro Semekar emang dalam bahagia kan? Iya. Dan Roro Semekar mengontak batin saya, dia tidak bisa kembali ke kayangan karena di sini dia sudah habis tenaganya, sudah kehabisan energi, tidak sanggup dia untuk sana. Tapi kemarin siang dia pamit dengan saya, dia ingin balik ke kayangan. Iya, tapi dia masih di separuh perjalanan, belum sampai di kayangan. Jadi dia mengontak batin saya biar saya datang kemari untuk menolong dia. Saya tahu dia ada di suatu tempat dan dia sangat dalam bahaya. Suatu di tempat yang kemarin. Ya. Ah, tidak mungkin, saya sudah mencari dia tidak ada di situ. Coba hari ini kita datangi, pasti dia ada di sana. Tapi sebelum kita menuju ke sana, lebih baik kita itu bersolawat dulu. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa nuri. Anta iksiru wa holi, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Salawatlah dan terus bersalawat. Jangan pernah tinggalkan salawat agar kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa saja semoga Roro Semekar ketemu dan semoga dia dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada terluka sedikit pun. Tapi bukankah tadi malam kita mencari tidak berjumpa? Apa salahnya kita mencari lagi? Oh iya, tapi kali ini mungkin mudah-mudahan bisa bertemu ya. Karena saya merasakan energi sangat kuat. Dia mengontak batin saya, emang benar-benar meminta pertolongan. Ayo kameramen. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ini jalannya emang agak susah. Bagaimana ini? Sebelumnya salam kenal dari saya. Saya manggilnya apa ini? Dewi saja. Dewi. Salam kenal Dewi. Ya. Saya manggil kamu siapa? Panggil saya Agus. Agus. Agus saja. Ya. Agus saja. Karena saya lebih dikenal dengan Agus. Hati-hati mas, hati-hati mas, seperti ini. Ini sangat susah ya. Susah, tapi lebih susah hidup saya dan ini. Apa? Jalannya sangat susah kan? Kamu kenapa curhat? Tidak curhat. Semoga saja kita bisa bertemu dengan Roro Semekar. Harapannya sih seperti itu. Karena tadi malam kita juga mencarinya tapi tidak bertemu. Tapi saya yakin sekali rasanya hari ini berjumpa dengan dia. Karena beliau kemarin sempat hilang, lalu
saya mencarinya bertemu, dan itu dia menghilang lagi. Begitulah Dewi-Dewi disayang. Iya kak. Bisakah saya bermain ke kayangan tidak Dewi? Tidak bisa. Kenapa? Kamu ini manusia, manusia dilarang ke sana. Tapi kenapa guru bisa ke sana? Itu beda. Bukankah guru manusia? Iya. Tapi kenapa guru bisa ke sana? Ada suatu rahasia yang tidak bisa diceritakan. Iya kak. Kenapa kamu banyak tanya ya? Tapi saya pernah ke kayangannya Nisela. Iya. Di sana di Tanah Seribu. Tanah Seribu? Iya, di Rambung. Ngapain kamu di sana? Kayangan dia sangat indah nih. Indahnya? Indah sekali kayangannya. Pokoknya kalau ke sana itu kalau kita banyak masalah hilang seketika. Oh, saya mengerti. Kalau Nisela menyebutnya itu kayangan yang paling indah katanya. Tapi saya belum pernah ke sana. Saya jadi tidak tahu. Sebentar. Saya di sini sudah merasakan energi Roro Sumekar ada di sini. Saya ingin menerawangnya dulu. Di sebelah sana, saya merasakan. Ayo. Di mana Roro Sumekar? Astagfirullahaladzim. Ini Roro Sumekar. Lihat darah-darah ini. Iya, ini darah kemarin ini. Roro Sumekar. Kamu sampai seperti ini. Nih, indah. Roro Sumekar. Dia pingsan. Ternyata benar dia sangat dalam bahaya. Lalu bagaimana ini, Badil? Kita harus menetralisir dia. Baiklah, silakan Dewi. Kamu pasti kuat. Robby. Alhamdulillah. Roro Sumekar, kamu sembuh. Roro Sumekar, ada saya di sini. Saya sudah datang. Kamu bisa berbicara, Roro Sumekar. Aku begitu lemahnya. Aku mencoba mengontak batin semuanya, Bunda Ratu, Kang Mames, dan kau. Tidak ada yang mendengarkanku. Tapi sekarang aku datang untuk menolong kamu. Kamu pasti bisa. Kamu pasti kuat, Roro Sumekar. Saya ingin transfer energi saya supaya Roro Sumekar ada sedikit tenaganya. Robby, duduklah. Ayo, kamu bisa bangun terus, Mekar. Allah, ayo, aku bantu.
Terima kasih Dewi Lanjar, kau yang mendengarkan kau. Di mana kau? Ini tempat semalam nih. Tempat semalam di mana? Ini bukan tempat semalam. Tempat semalam aku nih. Aku semalam tidak ada di sini. Ini tempat semalam nih. Kamu masih kuat kan? Ada saya di sini. Saya akan menolong kamu, Dewi Lanjar. Aku mencoba kembali ke kayangan. Aku tidak sanggup lagi. Tapi tadi malam kami sudah mencari ini loh, bersama Dewi Lanjar, tapi tidak bertemu. Aku sudah mencoba berulang-ulang kali untuk mengkontak batin semuanya. Kang Mamas, Bunda Ratu, dan kau, Kenut. Tapi tidak ada yang mendengarkanku. Karena saya juga lagi menjalankan tugas yang begitu berat. Ya, aku tahu. Mungkin karena kemampuanku sudah tidak ada lagi dan aku tidak sampai mengkontak batin kalian dan kalian tidak bisa mendengarnya. Dan kalungku juga sudah tidak ada. Kemana kalung kamu? Hilang saat aku bersama Raja Rumpu Bumi, kau ingat? Oh iya. Lanjut. Apakah Mama sudah ketemu? Aku kemarin mendengar dari netizen, Kang Mamas itu dibawa oleh ronggeng yang biasa mereka sebut Yuli. Aku sudah memperingatkan mereka semua, Dewi Lanjar. Aku sudah memperingatkan ronggeng itu berbahaya. Ronggeng sudah musnah, tapi kenapa mereka bisa kembali ada di atas bumi? Dengan tapi tadi malam nih, tadi malam kami juga bertemu dengan ronggeng itu lagi bersama Dewi Lanjar. Tapi dia tidak mengakuinya. Ronggeng itu berbahaya. Ronggeng itu sudah musnah. Tidak mungkin dia bisa kembali lagi ke bumi tanpa ada dalang dari semua ini. Kau tahu Dewi Lanjar? Iya. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Tapi aku menghadapi seorang ratu yang menguasai ronggeng. Dia yang membangkitkan seluruh ronggeng di atas makamnya. Pada saat aku dibawa ke sana, aku hanya melihat satu ratu itu bersama seluruh ronggeng yang jumlahnya sangat banyak. Saya juga kemarin bersama panglimanya. Saya mendengarkan percakapan panglima dan ronggeng loreng. Dia berkata, ronggeng juga bakal turun semua. Sudah kukatakan Dewi Lanjar kepada mereka semua, ronggeng loreng itu sudah berniat jahat. Dia mengkhianati panglimanya. Dia mengkhianati panglimanya ya. Dan dia dapat pengaruh dari seorang ratu jahat. Tapi bukankah mereka itu sudah lama wafat? Kenapa bisa kembali hidup? Itu karena seorang ratu itu yang kuhadapi kemarin. Tapi bagaimana Kang Mama? Apakah Mama sudah ketemu kameramen? Saya belum ada melihat guru sih. Ku khawatir kepada Kang Mama. Tapi saya tahu mungkin guru tidak apa-apa. Karena ratu itu bukan tandingan kita, Dewi Lanjar. Dia benar-benar bisa menyerap seluruh energi. Pasti sudah dihadapi oleh panglimanya. Panglimanya sudah tidak mampu menanganinya karena sepertinya ronggeng itu berkhianat. Ronggeng itu dan panglimanya ada di setiap diri para master yang mengikuti Blorong. Tapi ronggeng loreng itu mengkhianati panglimanya karena pengaruh dari ratu jahat itu, Dewi Lanjar. Aku masih memikirkan Kang Mamas, bagaimana nasibnya. Kang Mamas pasti tidak apa-apa. Lulus Mekar. Ini tidak bisa dibiarkan. Mungkin karena dia terlalu banyak berbicara karena kondisinya belum baik. Saya akan meminta bantuan. Bantuan? Kepada siapa?
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Guru. Guru. Tong Mamas, lihat lurus muka Tong Mamas. Allahu Akbar. Sampai begitu kan? Dia kenapa? Dia berhadapan dengan katanya dengan ratu. Ratu? Ratu siapa? Ratu jahat. Lalu bagaimana menurut dengan Dewi Lanjar sendiri? Sudah berapa lama Dewi Lanjar menemukan dia? Baru saja. Tadi sempat saya bangun jam, tapi dia sudah tidak tahan lagi. Astagfirullahaladzim, ini kepalanya bocor. Gimana nih? Astagfirullahaladzim. Kita harus membangunkan lagi. Kita harus menolong dia, kan, Mama? Aduh. Ini 5 jahitan nih. Jangan bercanda. Astagfirullahaladzim. Ini tadi udah berapa lama itu? Baru 16 menit, Guru. Aduh. Ini bagaimana ya? Ini sulit ini. Mesti kita selesaikan dan mesti kita benahi. Dewi Lanjar sudah mencoba untuk membangunkannya? Sudah. Tadi dia sudah bangun dan sempat bercerita. Apa katanya? Tentang Rongge. Rongge. Iya, kalau Rongge. Ronggeng, benarkah semua ini? Katanya ronggeng bakal bangkit semua. Ini settingan gak sih? Kok bisa ronggeng naik lagi? Benar, Guru, semalam kami melihat ronggeng Yuli di sini. Ini lagi live atau video? Ini live. Udah, matikan aja. Baik, Guru, saya akan cari bantuan. Mas Karyo aja. Ya.